guys, kembali lagi di channel Denny OBS 17. Kali ini kita sedang di sawah yang luas. Kita akan perdana pre-fly burung palau. Jadi saksikan terus di channel Denny OBS 17. Dia owner dan partner yang punya palo. Ini baru perdana. Baru berapa hari? 3 kali terbang. Oh, 3 kali terbang. Remaja. Masih remaja. Masih remaja. Berarti kanak-kanak lah. Iya. Ya. Cara merawat burung palo, Om. Susah atau enggak? Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Ya. Kalau gampangnya? Gampangnya kalau misalnya kita kasih makan juga nggak usah di ATM, langsung terbang aja, lempar terbang. Oh. Kalau susahnya udah kalau kena penyakit senot. Oh, kalau susah. Kena penyakit senot sudah udah nggak bisa lagi gitu. Susah. Bawa berapa, Om? Bawa dua. Nah, ini burung falo. Terbangin, Om. Mau diterbangin sekarang? Yuk. Yuk. Tuh. Wih. Jadi maklum kalau masih bumerang-bumerang karena burung palo ini masih perdana ya. Tuh, responnya sangat bagus, langsung dipeluit, satu peluit langsung lempar lagi, Om. Ke tangan sok, lempar. Wih. 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 Di bawah. Wih. Burung palo Pacific Swallow. Nih, burung falo. Itu yang satu lagi, udah gimana? Om, udah FF juga. Oh, udah FF juga. Kita barengin FF-nya ya. Oh, ini pakan harian apa, Om? Kalau tongkong, jangkrik. Kalau buat dikenyangin, pakai jangkrik, Om. Oh, sama kayak keke berarti ya? Iya, sama beda-beda. Ini kalau misalkan sarang nih, ternak, apakah ngambil dari alam? Ngambil dari alam, Om. Saya kalau ternak biasanya kayak belum ada yang bisa kayaknya. Oh, belum ada. Saya. Berarti ini hasil tangkapan alam? Tangkapan alam. Habitatnya di mana tuh? Kolong jembatan. Kolong jembatan ternyata. Ya. Ini dia. Oh. Suwi. Tuh. Kalau dua dia mau jauh nih. Hihihi. Burung falo. Nih kalau dua dia mau jauh nih. Yang satu itu yang satunya tuh. Masih mau main. Nah. Ini karena kalau dia masih dekat-dekat karena dia masih perdana ya, Om. Kalau udah beberapa kali perdana atau misalkan sudah FF, biasanya soar. Ke atas terbangnya. Oh, terbang tinggi ke atas. Ya. Wih, burung falo. Mau nyobain terbangin, Om? Boleh. Boleh. Terus sekarang bagian saya yang terbangin. Yuk, tolong videoin. Ya. Kali ini saya akan mencoba pre-fly burung falo. Nih, ini baru 4 kali perdana. Ternyata dia belum mengetahui loh ownernya. Wih, satu lagi. Ternyata seru juga guys, ini rekomendasi buat kalian yang masih pengen mengenal dunia pre-fly dan masih belajar. Ini rekomendasi nih burung nih, kecil dan irit gesit. Dan pakannya juga irit, gesit. Dan wah ini pokoknya mah puas kalau FF ini. Kita kembali lagi ke owner yang punyanya ini. Kita tanya-tanya lagi. Ini owner dan partnernya ini ya. Jadi ini rawatan berapa lama nih? Ini
baru 1 minggu. Satu minggu udah bisa FF? Saya dapatnya udah BC akhir. Oh, BC akhir. Jadi dapat BC akhir. Awal pertama dapat tuh di prosesnya diapain? Iya, belum. Ntar makannya udah agak pasti, isi makan, udah respon, baru lanjut terbang. Oh, pertama berarti respon dulu ya? Iya. Udah respon. Oh, yang pertama udah, kalau udah burung respon bagus seperti ini, ya, latih? Lempar bumerang. Oh, lempar bumerang. FTM. FTM kalau udah FTM bumerang langsung dilempar ke lapang. Nah, iya. Wih, ternyata seru juga, guys. Wih, dia belum terlalu jauh dan belum terlalu suar karena dia masih perdana, guys. Dan ini rekomendasi lah buat kalian yang baru perdana main free fly dan baru mengenal burung free fly, rekomendasi juga lah ini ya. Burung follow dan pakannya juga irit. Misalkan ini kan pakannya nih, ini ilo tongkong segini bisa sampai berapa nih kalau pakan, misalkan beli segini 5.000 lah ya, 5.000 bisa hampir 2 mingguan. Om, 2 mingguan, 2 burung. Wah, ternyata irit juga, guys. Ya, ternyata irit seperti parkit ya, berarti ya. Parkit kan milet tuh. Nah, ternyata ya inilah. Follow ini. Kalau misalkan beberapa lama ini kayak misalkan kayak kekep bisa lama gitu enggak efeknya? Saya pernah hampir 1 jam itu di Garut waktu ulang tahun. 1 jam di atas gitu ya. Durasi? Enggak pulang dulu, lama udah 1 jam. Pasti berit. Wih, ternyata ini durasinya bisa sampai 1 jam. Kalau nggak ada kabel. Kalau nggak ada kabel. Kalau ada kabel pasti dia nyangkut kalau capek. Bisa nyangkut kalau capek. Oh. Kalau yang ini di kabel-kabel. Oh, di kabel-kabel. Jarang di pohon. Oh, jarang di pohon. Berarti di kabel ini. Ya. Burung falo. Ini namanya siapa ini yang ini? Ini Tim Boy. Tim Boy. Ya, Tim Boy. Bagus banget responnya itu. Dan ya, sekian dan terima kasih video saya hari ini tentang burung falo. Segitu doang lah. Bye-bye. I'm awake. I got the sunrise in my face. Empty space beside me in my bed. I get dressed in the same clothes as yesterday.